Halo semua, hari ini Sabtu tanggal 19 Maret 2022. Saat ini aku berada di Ansan, di salah satu motel, cuman motelnya ini kurang apik menurutku. Hari ini kita mau menuju ke Bandara Incheon untuk nganter teman kita yang mau pulang hari ini. Dia sudah 10 tahun di Korea, dia mau pulang hari ini. Dia mutus kontrak. Sebenarnya harusnya dia itu pulang bulan depan, cuman karena wis kangen sama keluarga, akhirnya sekarang dia mau pulang. Dia mutus kontrak. Kita sampai Ansan itu kemarin malam, semalam jam berapa ya? Jam 8:30 kayaknya loh. Lupa ya. Jadi kemarin pulang kerja langsung ke Ansan. Iki siapa yang telepon iki? Aji Setia Nugroho. Iki sing arep mail juga. Halo. Iya bro. Ijen doji. Bisnis budal. Sing jam kedua nih neng. Jam 6 itu. Ya wes ah, terus jam 6 ya. Ah ya ya ya. Iki jam 6 aku tahan. Turun numpak bis kan? Turun. Oke yuk, suwun bro. Dari motel kita mau menuju ke bandara itu naik bus. Biasanya jam 5:30, tapi sekarang jam 5:22. Nah, bis yang 5:30 itu, jam yang 5:30 itu sudah berangkat. Jadi ketinggalan. Jadi selanjutnya bis jam berapa, Bro? Jam 6. Bis jam 6 berarti masih ada. Tapi kayaknya bis jam 6 berarti jam 6 kurang kudu wis nakana, Cok. Iya. Lagi 5 sing 5:30 5:22 wis mangkat. Iya, iya. Tapi kalau yang mau pulang itu dia sudah sepaket sama beli tiket nganter ke bandara. Jadi sudah sepaket. Dan kabar terbaru di Indonesia itu sudah karantinanya itu cuma sehari bagi yang sudah vaksin lengkap. Vaksin lengkap itu yang sampai booster. Jadi pulang langsung ketemu keluarga gitu loh. Nggak nunggu lama, cepet loh. Kemarin kan sempat seminggu karantina bayangkan. Sudah 5 tahun gak ketemu. ini 5 tahun gak ketemu istri. Terus di Jakarta karantina 10 hari. Ngeluh sekalian dah sih. Jadi karantina sehari pas banget. Dan kabar terbaru lagi, mulai bulan April, mulai tanggal 1 bulan April 2022 itu, yang masuk ke Korea Selatan itu sudah gak karantina. Jadi semoga-moga beberapa bulan ke depan wis gak ada karantina lah. Syukur-syukur corona wis bubar, amin. Jadi sekarang kita siap-siap menuju ke halte bus karena semalam itu kita ngobrolnya sampai pagi. Kok ora turu kan, Bro? Enggak. Iya, ora turu. Iki sing meh muli ora turu. Lah kae turune ngorok bajingan. Aku ora iso turu gara-gara kae ngoroknya seru nang ketulungan. Iya ora. Jadi masih kuyup-kuyup banget karena semalam tidurnya nggak nyenyak. Sekarang kita beres-beres, terus nunggu satu laki yang mandi, terus kita menuju ke halte bus. Ternyata cuacanya kurang mendukung, mendung hujan. Di kantor yang tanya, di kantor. Dana makan-makan cair, guys. Selamat sore, hari ini tanggal 17 Maret 2022. Hari ini Kamis ya. Kita mau makan-makan. Portone wes sakanye. Cikcang nim. Dana Cikcang nim dana makan-makan. Maseyo. Nong YouTube ya? Ani kamera yo. YouTube. Muri가 천재야, 천재야. 카드 안 줘도 돼요? 카드 내가 꺼내고 가서 괜찮아. 괜찮아.
pura di negur tuh, kok nyusul. Kok ngerti ya? Ditutupan. Gimana ini? Mau makan-makan malah masih tutupan. Ditelepon, Cuk. Namaseyo, Samonim. Ore maneyo. Itu lo perlu papa semua. Ah iya sih, besoknya. Kita kau kopi mana? Kopi. Tanggung jawab sih, mana makan babi? Lo babi. Tanggung jawab kau enak neng makan babi. Ini gak cuman. Hah? Kok tutup ya? Aki weng. Mulai. Cikan oksa lu. Eh, surat ini. Mekcu. Mekcu tuh. Dilihat dari cuacanya kan nggak begitu dingin harusnya ya. Kita kan sudah mau di sini kan sudah masuk musim semi, jadi nggak terlalu dingin. Nah ini ternyata tadi waktu itu jadwalnya hujan salju, nggak pakai pakaian hangat ya, cuma pakai sweater sama pakai sendal. Sweaternya ini pun beli dadakan di pakaian loak, pakaian bekas, cuma 5.000 perak. Sebenarnya tuh kok mati lampu. Mati lampu. Nah, dilihat kalau dilihat dari atas itu turunnya turun salju, cuman sampai bawah itu jadinya air. Selamat datang di Bandara Incheon. Incheon. Selangkah lagi Jakarta. Selangkah lagi kampung halaman. Waduh ya ampun. Kayak benar-benar pengen balik ya. Yakin. Ini kayak kayak ngerti orang Cil. Kayak selangkah maning tekan kampung halaman doh gitu. Iya. tinggal nampak. Gak kurang ulan kasih. Apa kurang ulan kasih? Yang kurang ulan maning.
aku insya Allah ya sebentar lagi. Tulis dulu nih maning. Jadi pas menjepuk we. Enggak, pas melut pas tes PCR iku. Mendingan sore ya, Bro. Ya tapi bar peduk lah jam 10. Jadi jamnya kan lebih suwi. Jakarta aku mbong ku piye engko Bapak. Ya mungkin ku ya apa. Baranganmu siapa? Hmm? Baranganmu. Enggak maksudnya sing tes PCR. Iya. Iya sih. Oh, liane wong Korea oke. Pelajaran ku rada awal, rada awal, rada gasik, rada telat. Yo bar-bar. Jam telunan berarti? Yo, nek yo terlalu anu. Yo jam piro ya? Awan lah. Kita yo jam sama aja lah. Kaya kanca-kancamu juga kuwi? Jam 09. Jam 10 nanti kok ya. Enggak, aku kan bis setengah 8 kan. Setengah 8 tekan Ansan terus langsung tes PCR langsung tes langsung ke rumah sakit. Tapi enggak lah ngomong Korea nang Korea. Lah sing ngomong sapa? Kayak belum boarding ngomong Korea. Oh, boarding pas ya. Delok kok anu pas ben temu. Jadi kita tiket medis kali ini. Jam 08.48. Terlalu gitu. 08.48. Mana nih jam 08 lewat? Jam 08 lewat roh. Heeh. Lah tutupnya ada jam berapa sih kan? Bu, kurang lebih. Jadi jamnya lebih panjang nang Indonesia. Heeh. Jadi 48 jamnya lebih suwi. Ya benar sih. Jadi hitung mulai NID daftar ki berarti. Sangat semangat ini. 10 Pak sarang. Kira mikir. Sore lah. Kita nanti apa gitu. Yo masa di sauni satu stok. Enak aku lu yo. Aku enak pura yo. Asal ada wis lah. 1000 kawak tapi. Wis aja lu nanti. Oke, enak. Enggak mana ora. Enak. Sumpah. Rodoan gue harus mulai ya nih cowok. Gak ini kawak, payu poran loh mas itu. Payu. Gak popo. Berapa? Berapa? Kok jajah? Ini dia anak wedok. Gue anak wedok mana? Harus sih, cok. Sok judoku ya. Gak anggap gue loh. Kayak anak wedok. Anak wedok wih. Mau udah sih, anak wedok. Tapi satu saya kawak, saya ngomong komen anyar ya? Anyar. Menunggu sih kawak, anak poran. Ini kamot. Pokoknya aku ngelewati pintu iku. Aku gak bisa balik meneh. Kayak mati. Ya ora kaya wong mati. Mesti aku buka ora iso mulai. Iku pintu perbatasan. Antara Korea sama negaramu. Jadi aku ngelewati pintu iku bisa enggak bisa balik lagi. Kecuali lah di cuti. Anu ne. Oke. Wis temenan arep bali tenan apa ora? Ya jujur wae kan wis tau ngene kayak serogo e piye? Artine nang kene. Kene tapi rogone mek yo biasa. Yo kemalek kebalikane ya. Biasane kan rogone nang kene, awake nang kene pikirane nang omah. Nek iki malah atine dek kene. Atine nang kene. Atine dek iki. 10 tahun, Bro. Kanji. Ini lumburuk lumburuk lumburuk. Selalu. Yo. Sisa. Yo 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 salaman salaman. Wes, tunggu anu ya, wes hati-hati di rumah, tunggu lancar lah. Tunggu di lancar nih. Salam ini anak. Selalu. Ya ya, pakai salah aja kamu ya, selamat. Yo,